Hello, welcome back to our channel. Seperti yang dibicarakan di video sebelumnya, kali ini video kita adalah mengulas tentang pantai yang ada di Garut. Saat kemarin sampai, kita sempat istirahat di Pantai Puncak Guha. Di sana kami makan siang, makanannya kami bawa dari rumah. Nah, sekarang kami mau coba jalan-jalan ke Pantai Ranca Buaya. Jarak dari Puncak Guha deket ya, sekitar 10 menitan naik motor dengan santai. Biaya tiket masuknya ya, per orang 7.500. Nah, kita sudah sampai di Pantai Ranca Buaya. Ini pertama kali saya dan suami datang ke pantai ini. Setelah sempat minum es kelapa sambil duduk-duduk, kita lanjut jalan-jalan keliling pantai ini. Ada yang jual makanan, minuman, terus jualan cenderamata, terus seperti baju. Banyak juga perahu nelayan yang sedang ditambatkan. Mungkin lagi istirahat ya, tidak melaut. Kita mau main air dulu ya, sambil menikmati udara di pantai. Pengunjung di pantai ini nggak terlalu banyak ya, padahal hari Minggu. Di pantai ini ombaknya nggak terlalu ganas ya, jadi bisa jalan-jalan atau berenang masih bisa. Jernih banget ya, kelihatan itu ada apa aja. Di pantai ini banyak batu karang ya, tuh kelihatan kan. Di mana-mana ada, terus dia bolong-bolong, jadi ada hewan-hewan yang bisa tinggal di situ, seperti kepiting-kepiting kecil. Kemarin sempat lihat beberapa, tapi sayang banget nggak ke shoot. Mungkin ya ada orang-orang yang di sebelah sana tuh yang lihat-lihat ke bawah, kemungkinan mereka lagi nyariin kepiting gini kali ya. Tapi nggak tahu juga deh, soalnya nggak nanya. Nih, itu kan banyak bolong-bolong gitu, jadi bisa keluar masuk mereka. Ini rumput-rumput lautnya juga yang biasa tempat main ikan-ikan kecil. Masih banyak banget. Ini coba melihat lebih dekat, ternyata tetap nggak kelihatan ya. Di mana tadi ada kepiting. Ya udahlah, biarin aja kepiting dengan hidupnya.
Ska jag fira julen här på Hawaii? Masalah di tempat wisata mana aja? Sampah. Ini gak tahu ya, sampah dari rumah tangga atau sampah dari pengunjung. Yang pasti harus kesadaran dari berbagai pihak untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun itu. Selain menjadi tempat wisata, di sini juga tempat pemukiman warga. Selain menjajakan makanan dan oleh-oleh, ada beberapa juga yang menyediakan penginapan. Kenapa kemarin kita ternyata jalannya memang jelek banget, batu-batuan dan tidak beraspal. Tapi ya udah, pemandangannya bagus sih, sangat hijau. Terus sebelah sananya itu kelihatan ada lautnya. Jadi mengobati sedikit dari kekecewaan melihat jalannya yang jelek ini. Ini jalan bukan jalan umum ya, ini jalannya seperti milik sebuah PT atau pemerintah gitulah. Jadi ya emang gak dibagusin. Udah setengah jalan ya, udah dilewatin aja. Sambil enjoy pemandangannya. Ini kayaknya rumah penjaganya ya, atau apa ya? Ya udahlah, permisi ya Pak, kita melewat bentar. Tuh kan di sana lautnya kelihatan banget. Tuh pegunungannya juga kelihatan. Indah banget kan pemandangannya. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Sedikit lagi kayaknya udah mau nyampe di gerbangnya deh. Udah mulai kelihatan. Teriak nih motor karena kelakuan bosnya kalau ngelihat Google Map. Kadang suka diganti modenya jadi mode jalan kaki. Ternyata jalannya kayak gini. Banyak kambing ya di sini. Tuh yang sedang merumput. Udah kelihatan gerbangnya. Tuh udah jalan gede kan. By the way, ini adalah jalan yang tadi kita lewatin. Jadi kalau kamu lihat di Google Map,
kamu bisa ada bayangan lah kira-kira seperti itu jalannya. Oke, waktunya pulang. Nah, bagi yang bertanya kita lewat mana tadi, pas berangkat kita lewat Pangalengan. Mau lihat seperti apa jalannya, lihat di video sebelumnya. Ini kita pulang lewat jalan yang sama, ada juga di video sebelumnya yang diupload beberapa minggu yang lalu ya. Terima kasih sudah menonton dan mensupport selalu channel kami. Maaf ya untuk edisi video kali ini suaranya rada serak-serak karena memang tidak terlalu sehat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk makan, jajan, jalan, dan main.